Ah, sudah lama tidak mengonten barudak ya. Mohon maaf ya, sudah kumaha deui gitu. Saya agak susah pegang PC gitu, boy. Tapi sekarang gua mau melakukan ini. Gua mau memecahkan rekor antara friendlist gua gitu, karena di sini rekor gua kesusul sama friendlist gua yang entah siapa tapi mengganggu gitu. Maksudnya yang jadi mengganggu tuh bukan dianya, tapi posisi gua, posisi keduanya gitu. Jadi gua mau mencahin rekor dulu lah. Jadi sekarang gua enggak akan jail dulu karena biar rekornya enak gitu. Oke? Shit. Kelebihan cu itu jangan sampai kayak gitu cu. Karena bisa merusak kecepatan gitu. Karena kalau nabrak begituan ya pasti gede nguranginnya coy. Santai banget ya. Nah, terus ditanjakan begini juga harus hati-hati coy. Ntar kalian bisa terbang. Ah! Kata gua juga apa? Pasti terbang kan. Cu. Buset dah. Gua enggak paham ya. Si mobilnya kok bisa terbang begitu anjing. Nangkel juga kayak Spider-Man anjing. Kagak jelas memang. Kacau sih. Ini apa lagi, cu? Nice. Lama-lama track di NFS Hit kayak di jalanan Indonesia loh. Tiba-tiba muncul gijelegan kecil. Ini jadi kayak tadi tuh kayaknya pasti ada gijelegan-gijelegan yang kecil gitu. Apalah gijelegan tuh kayak batu kecil terus gak kesengaja kelewat dan mungkin mobil kita si bannya tidak berada di dalam trek dalam beberapa persekian detik gitu. Nah, itu yang sangat mengganggu ya. Tai banget gitu. Gua harus nge-restart berapa kali ini, cu? Ada 10 kali ini. Dari tadi begitu terus. Fokus. Gue kan pengen mengejar rekor gitu. Masa iya sih kayak begitu kelakuan drivingnya kalau misalnya pengen ngejar rekor kan sangat tidak etis gitu. Kayak berapa nih? 60% sudah 1 menit. Bisa lah 2 menit setengah. Soalnya teman gue kan 2 menit setengah lebih 2 menit gitu. Ya yang namanya rekor ya pasti mau beda berapa persekian detik pun tetap yang lebih kecil lebih menang gitu. Woi, tuh kan apa gue bilang suka ada gijelegan kecil gitu di situ. Tidak tahu kenapa. Cowata memang cuy. Yolah bisa dong. Awas, jangan sampai slip lagi cuy, nanti kurang, maksudnya si waktunya bertambah gitu. Jadi tidak memecahkan rekor. Kan nanti harus jadian lagi, lama lagi. Keburu si stick gua habis baterainya. Kan itu sangat ipin sekali gitu ya. Nah, 500 meter lagi, awas. Oke. Nice. Wow. 2 menit setengah. Lebih 12 persekian detik. Lumayan. Wih, dapatnya cepet ya karena gua pakai Project Unite gitu. Hihi. Okay lah, mantap sekali ya. Kita lihat. Bentar. Yang ini ya? Bukan, cu. Ini Jetstorm tapi tetap Riyadis ke-1, coy. The best sekali gitu. Kayaknya yang sebelah sana tuh. Bentar ya. Salah, cu. Nah, ini nih. Ini. Tuh. Tret. Men, pelem sekali itu. Sangat legend. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Teketang di bawah langit. Di bawah langit. Di atas langit masih ada langit. Jadi tidak usah sombong. Tapi ya ini mah bukan sombong sih. Kalau gua mah lebih ke apresiasi pencapaian sendiri gitu, boy. Aduh, gua gak bisa record lama-lama, cu. Besok kerja, cu. Tapi tidak apa-apa ya. Semoga kita bisa ngonten lagi. Okay, thanks for watching. See you next video and stay tuned.